Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Pendeta Yuliana TB Tacho S. Pak M. Bahan bacaan kita pada sore hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Judul renungan kita pada sore hari ini yaitu Kebimbangan Menghambat Kepercayaan. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa jangan menyiksa dirimu dengan ketakutan dan kebimbangan sendiri. Rasa takut, cemas, dan bimbang dapat dimiliki oleh siapa saja, bahkan pernah dialami oleh siapapun. Namun ada yang membiarkan emosi negatif tersebut menguasai perilaku dan pandangan diri sendiri, sehingga orang bisa dengan mudah untuk tidak melakukan sesuatu karena dikuasai oleh rasa takut dan kebimbangan. Padahal keberanian dan keteguhan pada apa yang akan dan telah kita lakukan, benar terang firman Tuhan menunjukkan. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk percaya pada pertolongan dan kuasa Tuhan. Ketakutan dan kebimbangan bukanlah cara berpikir dan bersikap yang sejalan dengan kehendak Allah. Untuk itulah banyak yang meyakini bahwa memang takut dan kebimbangan adalah perasaan yang wajar. Namun sebaliknya, itu menjadi pemicu untuk mengetahui apa yang menyebabkan ketakutan tersebut dan dapat mengatasinya, atau menjadi pemicu untuk berbuat lebih baik. Pada kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, ini berpesan bahwa jangan takut dan jangan bimbang. Memang diperuntukkan bagi orang Israel bahwa jangan takut dan bimbang dengan berbagai ancaman musuh. Jangan takut bahwa engkau akan binasa. Mereka harus bisa mengandalkan untuk Allah dan kehadirannya untuk mencukupi mereka walaupun di situasi yang buruk. Allah ingin menenteramkan hati mereka dengan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Bukan hanya mengatakan saja, tetapi aku ini juga akan hadir menyertai kamu. Janganlah bimbang ketika melihat kekuatan orang-orang yang melawanmu, sebab aku ini Allah. Aku turut bertindak bagimu. Adakah engkau lemah? Aku akan meneguhkanmu. Adakah engkau sendirian tanpa teman? Aku akan menolong engkau dikala engkau memerlukan bantuan. Adakah engkau sudah mau tenggelam segera jatuh? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kananku yang penuh dengan keadilan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Sekalipun ketakutan dan kebimbangan sangat manusiawi pada setiap orang, itu harus dikelola. Jangan sampai menghambat kepercayaan pada campur tangan, kekuasaan, serta penyertaan Tuhan. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu takut dan bimbang memang sering muncul, dan itulah kemanusiawian kita. Namun kuasa dan penyertaan Tuhan lebih besar dari kebimbangan dan ketakutan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, tuntun kami dengan keyakinan dan kepercayaan atas kasih setiamu.